yang dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar 43.411.095.236 rupiah. Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyitaan barang bukti uang sebanyak 9.352.244.932 rupiah dari perkara korupsi Bendungan Marga 3, Lampung Timur. Untuk diketahui bahwa uang tersebut disita dari Bank BRI Kantor Cabang Metro. Barang bukti uang korupsi tersebut merupakan penggantian ganti rugi bidang lahan yang terdampak genangan Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Uang ganti rugi tersebut sudah terbayar, namun terpending kepada 48 orang pemilik bidang lahan. Disinggung terkait penetapan tersangka pada kasus tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan akan melakukan gelar perkara kembali. Sebelumnya, sebanyak 262 saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Ditreskrimsus Polda Lampung terkait perkara dugaan korupsi Bendungan Marga 3, Lampung Timur. Adapun rincian 262 saksi yang diperiksa tersebut yakni 1 orang PPK pengadaan tanah, 1 orang PPK bendungan, 1 orang ketua pelaksanaan pengadaan tanah, 1 orang sekretaris pelaksana pengadaan tanah, 28 orang anggota Satgas B, 32 penitip tanam tumbuh, bangunan dan kolam. Lalu, 1 orang kepala desa, 191 orang pemilik bidang lahan dengan jumlah bidang sebanyak 331 bidang, 2 orang BPN Pusat, 1 orang KJPP Jakarta, dan 1 orang LMAN Kemenkeu RI. Sementara nilai audit kerugian negara pada kasus korupsi tersebut terbilang cukup fantastis sebesar 43 miliar rupiah. Hambatan yang membuat perkara tersebut menjadi lama dikarenakan pihaknya harus menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. Pada kasus tersebut, Polda Lampung telah melakukan penyelidikan tipikor atas bidang-bidang tanah lahan genangan bendungan terhadap 1.438 dan 306 bidang yang belum dibebaskan pada Bendungan Marga 3 Lampung Timur tahun anggaran 2020 hingga 2022. Adapun audit dilaksanakan dalam 2 tahap dan di tahap pertama memiliki jumlah yang layak untuk dibayarkan sebagai uang ganti kerugian sebesar kepada para pemilik bidang sebesar 82.201.502.142 rupiah. Sedangkan tahap kedua, memiliki jumlah yang layak untuk dibayarkan sebagai uang ganti kerugian kepada para pemilik bidang sebesar 9.835.395.698.99 rupiah. Dari hasil kedua audit tersebut, telah dilakukan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar 439.545.490.786 rupiah. Pada tanggal 10 Januari 2020 telah ditetapkan lokasi pembangunan bendungan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur yang merupakan proyek nasional, di proyek strategis nasional dan terdapat serta adanya penanaman dan pembangunan yang dilakukan setelah penetapan lokasi atas tanah tumbuh, bangunan, kolam dan ikan di 226 bidang tanah. Pemilik bidang yang dilakukan oleh tim Satgas B dan oknum penitip tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan pada tahun 2020. Kemudian dilakukan audit tujuan tertentu oleh auditor dari BPKB perwakilan Provinsi Lampung dengan hasil audit tujuan tertentu terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah genangan
yang sudah dan akan dilakukan pembayaran bagi kerugian. Namun ada sebanyak 48 pemilik bidang yang dipending pembayarannya di Bank BRI Kantor Cabang Metro sebesar Rp9.352.244.932. Dari 48 rekening pemilik bidang, atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah genangan atas tanah tunggu dan genangan pada bendungan Marga Tiga di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terdapat patah atau fiktif dan penanaman setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian yang dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp43.236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